Oke guys, selamat datang ke match yang kedua ini ya guys ya. Hilda, counternya Valir. Ah, iya. Tapi ada Valir ya. Lo dok. Semua hal-hal yang ada di dok. Buang retri cok. Wah, buang retri sih. Cuman buang retri kayak gini juga gak kesempatan bagus. Darahnya udah kepok banget Fredonya. Fredonya udah kepok banget. Gak bisa regennya si ini ketuker banget regennya Hilda sama skillnya Valir guys. Bisa kepok gitu loh. Jadi ya. Bisa di first blood juga. Kita lagi ya. Oh Moskov Ivi Yujong. Bisa sih. Moskov kalau fake di kotaknya Ivi strong banget sih. Enak guys dia. Terus kalau Ivi-nya nanti Ice Queen NLD, Harita juga susah, Cok. Iya. Satu hit lagi, tapi masih ada rumput. Sebenarnya impact dari dominan Ice tuh gede sih, guys. Jujur aja, guys ya. Buat Harit. Wah, mati lagi, Cok. Kan threat-nya terlalu banyak tadi di jungle. Ke pok-pok tinggi banget Valirnya. Iya, Valirnya sengaja. Nih, guys ya. Oke, sih tahu, guys. Ini tuh bikin irit mana loh ini loh. Iya, impurage. Kalau kena musuh ya, ngebalik loh itunya, guys. Mana ya, guys? Impurage nih bagus banget buat Valir, hero-hero yang ngepok banget lah guys. Kalau yang ngeburst memang diwajibkan buat bakar sama diskon guys ya. Kita ngejar item, ngejar pasifnya juga biar ke trigger gitu loh guys. Pasif dari apa? Magic Worship. Early gamenya kayaknya dipegang banget sama si ini guys ya, sama Onyx. Cuman kita lihat lah ini turtle nih. Sekarat ya bisa mati. Aduh, groknya cok. Groknya, cok. Grok sundul gitu ya. Groknya. Yuzong juga susah loh. Ben masuk ke Valir. Iya, orang pas turun. Ini Valirnya ini Valir mid, cok. Tapi ntar kayak ini dia beli roam deh. Kayaknya ya. Soalnya susah dia, cok, di roamnya. Dia bakal membuka itemnya untuk beberapa menit awal. Enggak tahu sih. Oh itu dia cok, cakep, kena tombak guys ya. Tombak Moskov Sumatera eksklusif guys ya, by Awad. Satu 878, mah beda goldnya jauh banget cok. 600 ya, 500 ya. Udah mau 600 guys. Udah calamity, hati-hati sih Moskov bisa disikat sih guys. Serius. Juret. Waduh. Ganggu banget kan sama si ini Valir. Sehari itu sekarang skill satunya loh yang sakit tuh. Skill satunya di buff guys. Gak bisa sih, mereka gak bisa ngebunuh Moskov sih guys. Kayak gini posisinya. Sehari juga gak bisa terlalu ngedef. Oh dia ambil cooldown Reda. Cooldown reduction guys, lihat. Padahal tau gak? Penet cooldown. Padahal Harit udah gak butuh cooldown. Soalnya dia udah jadi sepatu sama bulu, cooldownnya 35% sekarang. 35% kan iya. Butuhnya 45. 45 kalau pakai buku, 40 mentok. Cuman kalau nanti dia pakai defense sudah 40%. Kalau dia oracle atau sayap. Oh, ya mungkin dia mau enggak mau itemnya mau beda kali. Enggak sih, rata-rata kan juga kan sekarang saya bulu juga itu dapetin cooldown ya. Iya, udah enggak pakai cooldown sekarang. Itu dia. Ya enggak bisa Yvi, enggak Yvi juga enggak bisa bunuh dia juga sih. Bagus lagi dia masih target yang buat Nah mati cok. Mati. Harus beli sepatu ini. Ray-nya belum sepatu kayaknya guys. Udah deh sepatu magic guys. Harus sih. Harus ada sepatu dulu sih cok. Set. Hai. Gebrak aja tuh. Udah. Bahkan lihat waduh Yura pun mendapatkan poin killnya dengan early game yang sangat buruk dari pembakaran api asmara seorang Valir. Wah itu udah lumayan berasa nyeri kitinya, ditambah lagi dengan perkol yang perkol buff yang coba untuk diamankan, dirusuhkan juga Owen di sini. Kedua romernya sama-sama menghantui ketahuan guys ya, itu ya Kadita ya posisinya.
Gak tau ini kalau late game masih belum tahu sih guys. Late game harusnya sih kanan kanan kuat juga. Tapi Haritha juga bebas banget ini sebenarnya. Eh bisa sih kena EV Haritha guys. Tapi Kadita lumayan susah juga ketemu Hilda. Iya kebuka banget bener. Yuzhong, Yuzhongnya bisa 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 ngegas si Grok sih sebenarnya guys. Kalau kanan menang gue beliin baso dah. Lihat di, bisa bisa ditutup-tutupin loh. Kadita mau makan bawah, mau makan Moskov dia, mau makan Moskov. Tapi nggak tahu ya guys ya, si hero apa namanya Bennett. Emang di sini juga kuat sih sebenarnya, kuat kok Bennett di sini kuat. Satu di max atau dua di max sih tank ya. Iya, eh kenapa dia nggak mau, dia kenapa pakai ini ya coy ya, sawi. Iya ya, vegetarian ya, vegetarian PG ya sekarang ya, emblem itu guys ya sebutannya ya bro ya. Ah Midnight mati. Ada ulti gerok. Hai mak. Dapat sih tapi. Ranaga. Bisa dipok aja sih ini. Buat buat dipok ya. Buat dipok. Eh bagus ya naganya ya. Cara main naganya guys ya. Ambil makan pasifnya deh, kiri kanan kiri kanan. Nah itu lo harus tahu itu. Yuzhong. Kiri kanan kiri kanan gini gini. Gak bisa. Dia gak bisa di dinding. Dia harus di kiri kiri gini deh. Kayak gitu guys naga guys. Ini salah skin cowok. Harusnya pakai yang John Collector. Siapa? Itulah Yuzhong. Gak sakit tuh Yuzhong itu skinnya. Exotic yang sakit. Iya. Yang skin yang gue pakai kan. Dia pakai skin yang gue pakai cok. Oh, itu bukan Collector ya? Bukan. Awat udah golden stuff sih. Corrosion. Aduh mati kayaknya saya awat cok bawah. Aja ini late game-nya kalau udah full item abis tuh Madrid. Madrid gimana cok Madrid? Apanya Madrid Ben? Lihat ini bagus banget skillnya Ben. Gue gak punya lagi, malah minta cowok gitu ya, sama Badang. Gue tuh suka banget kolaborasi si ini. Waduh, mati cowok. Kolaborasi ini, siapa namanya? Saya. Bukan, kolaborasi Mobile Legend. Waduh. Langsung bawa. Aduh. Gila, skill atau temannya. Aduh, ada ulti, ada ulti, ada ulti. Mati cok. Nah, nice. Itu boy yang gua ajarin. Biasa imu langsung sang. Keren 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 keren. Ih, Haritha sakit banget cok. Iya, kena tengahnya itu kan skill satunya kan. Karena dia pakai skin itu. Oh iya, skin fakta cok. Skin fakta jadinya sulit. Ah. Oh, gua kira ini Grok cok tadi. Kalau itu grup pasti digas itu. Udah lu, lu Lutfi jangan defense defense abis lu. Levelnya Awat sama Harit beda, cok. Boleh juga skill shoot ini Valir dari tadi. Kena terus. Kena terus. Mati itu. Ya. Nice. Nice. Nice 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 nice. Bisa begitu OEN. Oh, dia War X. Fury Hammer War X berarti War X udah mahal banget sekarang, guys. Aduh. Aduh hampir dapat cok. War X. Aduh. Gila langsung kayak all in gitu banget cok. Aduh. Slow 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 bro. Apa, gue percaya. Ini hero kuat buat high ground mas. Siapa? Kanan. Kanan iya high groundnya kuat. Tapi Harit bisa masuk juga. Lu harus mikirin ini cok. Apa namanya posisi Grok. Iya ini winning conditionnya Groknya. Kalau montek bisa rata kanan. Groknya serem banget ini Grok guys. Posisi Grok bisa mat, bisa kena solo kill ini guys. Si siapa? Awat. Awat. Tapi kaya loh Awat loh. Awat kaya sih. Rajin nabung dia. Oh itu dia gak bisa kan kita. Kelas. Lihat di Valir ya cok. Kirinya meta abri cok. Ada beri anjing. Udah pakai ini lagi. Udah radian lagi dia.
sudah melalang buana di bagian bawah tapi udah di shadow kill. Mati kan? Terlalu mengerikan. Kitty juga gak bisa bernapas lega lagi. Dua orang dari GPX pun akhirnya tumbang. Ini pemanfaatan hero-nya luar biasa, sumpah. It's low effect, ada burst damage, ada eksekutornya, ada grok sama, ayo bisa. Set. Dia dengan shield absorb makin sulit untuk disentuh. Ingat, hard kan makin late game makin lebih menjengkelkan. Iya. Naga. Hanya untuk memicu saja. Dan lihat, gak bisa lu dorong diri. Mereka disengage. Lu turun. Mereka menghindari sebuah naga yang sudah concentrate energy dia. Arit ya. Concentrate ya. Udah ketekan banget cak ya. Ya ini guys ya. Masih berganti-ganti roster di sini guys ya. Jadi kayak mungkin mereka butuh adaptasi sih ya. Season beberapa season kemarin kan GPX kuat banget guys. Walaupun tidak menjadi juaranya bro ya. Belum rezeki kan. Benar-benar belum rezeki. Emang dalam satu tim itu butuh enggak boleh 5 orang jago kayak gini, Cok. Harus ada satu beban kayak Ruben Hood. Biar fun mainnya. Iya. Dibiarin, Cok. Serigala kecil. Di depan sana ada Noon. Wah, dia manfaatin tembok jauh dong. Buat renang. Gocek jauh. Dari sebuah sergapan power of wildness daripada Fredo Kitty. Kasih tahu ke Bibo. Dia pegang flicker sih, ini yang mengerikan ya sebenarnya dari Lutfi. Karena dia pegang flicker, dia bisa kalah ya, mau skor ke gold lane. Mage strong banget ya. Dia sambil jalan, dia bisa langsung menggunakan serangannya. Untuk shadow kill pun sudah digunakan, mencoba untuk mengincarkan Kribo. Waduh, tapi kali ini hanya shadow kill semata. Dan memulangkan teman-teman dari GPX agar tidak ada yang mendekat. Oke, tapi lihat posisi dari Owen. Dia sneaky picky di sana, dan bahkan ada Nail. Oh, Bak Viroy udah dikasih, Cok. Memberikan pengalian isu. Yura di sana. Lurnya diambil sih ini. Lurnya dapat sih, guys. Sih ini. Lihat posisinya Kadita sama Haya, Cok. Ya di flank. Ya Groknya masuk. Flanking dari belakang, lihat Owen-nya dan dapatin 2 member. Ya. Bagus, guys. Onyx mainnya. Owen-nya komit, Cok. Mati. Nah, itu dia. Nah, itu dia. Dia. Wuh. Itu dia guys. Itu dia, Cok. Aduh. Kuat banget ya. Kiri hero-nya strong banget gila. Tapi Kribonya udah strong juga EV-nya. Ini namakan ilmu walangsung sang. Masih ada Ziri untuk mengusir mundur, tapi untuk Lord yang muhadir di menit 13 ini, 30 detik lagi Nael akan muncul. Valir. Udah lama banget gue gak ngeliat Valir, Cok. Wow, Jaman Force dikeluarkan. Lutfi benar-benar mengandalkan serangan di depannya. Kribo udah mulai kelihatan, ada Yura. Dihadang, dihambat jalan dengan slow effect yang dimiliki oleh Yura. No retribution, no problem sebenarnya. Anjir, tadi kalau awat pas banget tombak Sumatera kena Lord, dapat. Dapat keren, Cok. TikTok guys, FVP 4 tahun. Biasanya radian armornya nyebelin banget sih. Nael. Udah wawat save the day itu. Duitnya, lumayan jauh sih duitnya guys. Harita berani full damage lagi, Cok. Ngerinya, damage nya sakit tuh. Iya, karena dia purify. Tapi dia bisa mati sama Kribo. Bisa? Bisa mati? Iya. Dan bahkan bisa dibilang Yura gak tumbang sama. Lihat posisi Kadita ya. Tapi Kadita tuh mainnya pasti kayak gitu ya guys ya. Commit, konsil abis itu nguber, commit udah. Berani dia. Lu jangan kayak gitu lu Haya. Gas sih ini. Ini bisa digas sih Cok, sumpah. Gas sih. Oh, awas ya Harith, tapi ada Harith sih. Bet. Waduh, lu dapat satu, Cok.
Lebih lama lagi Owen. Pusing juga kalau enggak. Kali ini coba untuk menghajar Fredok itu tapi Yura membakar dengan Vengeance Flame dan masih ada Valirnya serangan terakhir. Asli ini Valir. Dengan ultimate-nya dan kali ini lihat Wave. End kali. Enggak kan? Belajar gua bukan. Enggak. Jangan, Cok. Jangan fokus gitu, Cok. Lu grok. Udah entar ya yang buru-buru. Nantai dulu ya kan. Dari Raw Wave dan Waxus Siruti. Serem juga nih groknya. Anjing jago-jago ya, Cok ya. Groknya. Iya. Jago-jago groknya jago. Emangnya nama asli gini jago, Cok, biasa Lutfi, Ruben, Kribo. Palsu itu namanya. Enak ya, abang ini nontonnya secara langsung, kan? Define Drive, Cok. Ini mainnya di satu tempat ya, Ben? Beda ruangan. Kayak pas zaman season 1 MDR. Sangat bebas sekali. Untuk bisa memberikan dealing damage tanpa ada hambatan dan di depan sana Ziri mendeteksi Owen mencoba untuk bertahan. Uber ada naga katanya. Tembus tuh banget di mic-nya. Enggak ada naga, Cok ya. Hati-hati sih 20 detik. Kandita enggak jauh tapi. Lihat bagaimana. Ibu saya sakit banget, Cok, sumpah. Itu retri merah, Cok. Retri merah ngeri banget. Waduh, ya. Waduh, apakah dia mencuri saat dia menonton Kyrie scream menggunakan Haya? Bennett. Ini apakah dia mencuri ilmu Kyrie saat scream? Nael Hayanya. Ya gua kan Haya. Wah. Aduh. Satu Valir udah bisa ngacak-ngacak ke 3 orang. Aduh. Ini apa, Cok? Meta baruan. Gak pernah gue liat orang main Valir lagi, Cok. Gak pernah gue. Udah jarang banget, Cok. Ini Valir di sini. Aduh. Ini dia. Ketika Global Ban mengajarkan kita harus bisa bermain banyak hero. Oh iya, di MDL di Global Ban ya? Iya, jadi harus bisa banyak hero. Dicium naga dia. Kena petrify lagi. Gue tau nih komunikasinya kalau udah chaos gini, Cok. Sabar. Sabar, masih ada minggu depan. Kena end kali ya ini. Bisa jadi, kalau Kadita dapat momen, Giroknya bisa ada ulti flicker tuh. Lihat ya. Masalahnya dari 3 arah gitu, Cok, bingung juga ngebaginya kan. Kiri tengah sama bawah. Aduh, bahaya. Divine Glaive lagi guys Valdirnya. Aduh, di end, Cok, itu wave-nya banyak banget sumpah. Wah. Semangat banget Haritnya. Anjay. Oh, ini ngeri banget, Cok, Valir. Valirnya ngeri banget guys ya. Oh, ini kuat banget Onyx guys ya. Yah, itulah guys ya gameplay dari roster barunya GPX guys ya. Ya, mereka mungkin lagi beradaptasi di sini ya, dari awal kita. Nice try, dukung guys. Selalu. Thank you sekali lagi semuanya yang sudah mendukung, yang sudah memberikan semangat dan sudah menonton juga. Thank you, see you guys. Bye-bye.